Wow, tak terasa ya, seminggu sudah berlalu. Kali ini Kak Faria datang lagi untuk menghibur. Adik-adik di rumah akan bernyanyi bersama-sama, bergembira, dan ada hal-hal yang menarik di sini. Tentunya di Suara Anak sangat istimewa. Yap, kali ini Kak Fada udah ditemani dengan adik-adik kalian yang ada di studio. Tapi biasa sih kalau tidak ada Kak Mahendra. Mana nih Kak Mahendra? Kasih salam dulu buat adik-adik di rumah. Hai adik-adik yang ada di rumah dan lalu adik-adik yang ada di studio. Gimana nih kabarnya? Wah, sudah lama kangen nih Kak Mahendra nggak ketemu ya, ya dengan adik-adik yang di studio dan adik-adik yang ada di rumah tentunya. Iya. Semoga adik-adik yang di rumah ya selalu kabarnya baik-baik dan selalu baik. Oke. Gitu. Oke. Okay. Kak Mahendra. Iya. Hari ini Kak Fada semangat karena sudah ditemani dengan teman-teman kita yang di ya? Studio. Wah. Mereka tuh wah sangat sangat atraktif. Atraktif. Oke. Okay. Tapi adik-adik di rumah jangan kemana-mana ya karena Kak Farida dan Kak Mahendra mau berkenalan dulu. Oh iya, tak kenal maka tak sayang. Nah, betul iya. sekali. Yup, dari mana nih enaknya Kak Mahendra? Enaknya dari mana? Boleh dari sini dulu? Oke, ya, yang ganteng. Yang ganteng ini, ayo namanya siapa? Namanya siapa saya? Saya Rafael. Pakai mic dong, biar teman-teman di rumah tahu nih. Oke, nama saya? Namanya? Nama saya Rafael. Oke, Pak. Halo. Halo adik-adik. Oke, ada teman-teman di rumah boleh. Teman-teman di rumah. Iya. Oke. Yang sebelahnya namanya siapa? Halo, nama saya Kesia. Oh, Kesia. Halo teman-teman. Kasih senyumnya yang manis Kesia buat teman-teman di rumah. Mana? Oh, aduh malu-malu. Oke, yang sebelahnya Kesia siapa nih? Halo teman-teman, nama saya Audrey. Oh, namanya Audrey. Audrey. Iya. Ya. Kak Mahendra, ya, kali ini kita akan membahas tentang topik tema. Kita pada hari ini adalah tentang bakat atau talenta. Bakat atau talent. Apa ya? Apa ya kira-kira ya adik-adik ya? Bakat atau talent, ada yang tahu enggak kira-kira? Kita tanya dulu di rumah. Oh, tahu iya. Enggak adik-adik bakat atau talenta? Ayo, ada yang tahu enggak kira-kira apa itu bakat, kayaknya apa itu bisa talent? Tuh. Kenapa? Kayaknya bisa yang di rumah. Bisa, yuk. Kita cocokkan ya dengan yang di studio. Nah, coba Rafael, apa sayang? Bakat itu apa? Enggak. Tiung, 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 tiung. Enggak tahu. Belum tahu, Kak. Belum tahu. Belum tahu. Setelah ini pasti tahu. Kalau Kesia? Apa yang kita bisa dan yang kita apa dilaksanakan? Apa yang kita apa yang bisa, kita bisa. Memilih kemampuan ya, oke, bisa. Tidak apa-apa. Dan dilaksanakan dengan baik. Wow, hebat juga ya. Terus kalau Audrey? Sama. Sama apa? Sama apa? Sama apa sayang? Apanya yang sama? Apanya, nak? Kira-kira bakat itu apa sih? Wah, anak itu punya bakat, anak itu punya talent. Ya, kira-kira. Wih, anak ini kok kalau apa? Kalau menarik kok kayaknya berbakat. Bisa iya. Gitu, nah. Nggak latihan langsung tiba-tiba bisa. Iya. Sebetulnya Kak Mahendra, teman-teman, hampir betul yang dikatakan Kesia. Dan tapi mungkin, ya lebih sempurnanya apa Kak Farida? Bakat atau talent itu? Itu sebetulnya itu kemampuan dasar yang dimiliki seseorang, betul. Tapi itu memerlukan latihan, Kak. Jadi memerlukan latihan sehingga dia kalau dilatih bakat itu akan muncul. Betul. Contoh. Betul. Jadi seseorang memiliki potensi yang ada dalam dirinya. Gitu. Ya. Kalau Kak Mahendra bakatnya apa? Play music itu. Wah sudah terlihat. Nah iya. Nah adik-adik di rumah kali ini kita akan melihat penampilan teman kita Kesia yang akan berpuisi dengan judul Ibu. Yuk tepuk. Tepuk tangan. Ibu karya Mustafa Bisri. Kaulah kuat teduh. Tempatku bertapa bersamamu sekian lama.
Kaulah kawah. Dari mana aku meluncur dengan perkasa? Kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku. Siang dan malam, mata air yang tak berhenti mengalir membasahi dahaga. Telaga tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, laut dan langit yang menjaga lurus horizon. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalanan, mencari jejak surga di telapak kakimu. Saksi, ibuku telah melaksanakan amanatku, menyampaikan kasih sayang. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasih-kekasih. Amin. Orang ibu sangat berbangga ya Kak Mahendra, iya. Ketika seorang anak berpuisi untuknya, itu hadiah yang terindah. Tapi waktu baca puisi Pak Mas Kak Mahendra merinding, sampai merinding. Iya, Kak Mahendra, ya, Kak Mahendra mau tanya nih, tadi kan kita bicara tentang bakat. Oh iya, kembali lagi ke bakat, talenta. Talenta ya. Itu. Kita mau tanya nih, ya. Sudah terlihat kan Kesia yang punya bakat. Bakatnya apa, Kesia? Kesia tadi bakatnya? Puisi. Membaca puisi. Membaca puisi. Kesia, siapa yang mengajarin? Diajari sama guru kelas. Wah, wow, bilang dong kelas. Terima kasih dengan guru kelasnya. Terima kasih ya, Bu Mensai. Oh, iya. Terima kasih ya. Oke. Okay. Iya, itu memerlukan latihan enggak ya kira-kira, Kesia? Iya. Iya. Wah, adik-adik di rumah seperti kakak kita Kesia ini, kalau memang mempunyai bakat perlu latihan. Betul. Karena semakin hari diasah, bakat itu akan semakin terlihat dan terampil ya. Berarti itu salah satu cara untuk mengembangkan ya, cara mengembangkan, caranya, mengasah bakat yang dimiliki oleh seseorang. Perlu latihan. Perlu latihan. Terus kira-kira apa lagi Kak Farida? Apalagi ya, mungkin Audrey. Karena Audrey, Kak Fardalia juga punya bakat loh. Oh gitu ya, bakat terpendam. Iya, nanti kita akan lihat nih. Wah, Audrey. Penasaran Kak Mahendra ini. Iya, iya, tapi iya. Caranya gimana Audrey bisa mengembangkan bakat yang apa yang Audrey bisa? Belajar. Betul sekali, belajar. Ngomong-ngomong bakatnya apa sih sayang? Main gitar begini loh Kak. Cara terbaru ini. Main gitar gimana sayang? Main gitar gini. Ya, nanti kita lihat ya Audrey bermain gitar ya, dengan cara yang unik gini, iya. Okay. Daripada yang lain. Kemudian apa lagi Kak? Mungkin Rafael juga punya bakat loh. Rafael, Kak Mendra tanya, Rafael bakatnya apa coba? Kita tahu. Iya? Memain kahoy. Kahoy itu yang gini tuh ya, yang nanti akan dipraktekkan oleh Rafael. Oke ya, Kak Mahendra, ya. Kita akan lihat nih bakat-bakat teman-teman kita. Gak sabar nih Kak Mahendra, pengen lihat bakatnya teman-teman. Kak Mahendra, pasti adik-adik di rumah punya bakat-bakat yang luar biasa seperti teman-teman kita di tempat ini. Kalau seperti itu, bisa nggak datang ke sini Kak Mahendra untuk tampil? Sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Nah, ya. Oleh sebab itu latihan di rumah, nanti hubungi di sini. Kita ketemu dengan Kak Mahendra, Kak Farida akan apa bermain di sini. Bermain, menggali bakat, talenta yang teman-teman miliki. Okay. Yap, Kak Mahendra, kita akan lihat nih. Langsung saja, penasaran nih Kak Mahendra sekali. Nih. Yaitu yang di rumah Audrey juga sudah menunggu tuh ya. Langsung dengan saja. Dengan bermain gitarnya. Oke, tepuk tangan.
tepuk tangan. Itu ya. Tadi penampilannya adik-adik kita itu wah luar biasa, Kak Farida ya. Iya. Kak Farida penasaran sih dengan Audrey. Ya? Karena bermain gitar itu kita sebenarnya enggak boleh bilang sulit-sulit, enggak boleh, Kak. Sesuatu itu memang tidak ada yang susah kalau Kak Mahendra ya. Iya, betul sekali. Tetapi pengen tahu sih waktu bermain gitar itu hal-hal apa yang merasa aduh gimana nih, maksudnya sulit enggak sih gitu loh, Kak. Iya, kita tanya ya. Aja ya. Coba Audrey, waktu bermain latihan ya, pada latihan, saat latihan itu ada kesulitannya enggak, sayang? Ada. Apa kesulitannya, apa kira-kira? Apa kesulitannya? Gak nyampe. Oh, jarinya gak nyampe maksudnya. Gak nyampe. Oh gitu. Ya. Okay. Kalau boleh tahu, usia berapa sih kok gak nyampe? 7. Wah, 7. Oh. 7 tahun. 7 tahun. Wah, yang ngajarin siapa? Papa. Papa bilang, Papa terima kasih. Papa gitu, bilang. Papa, terima kasih, Papa. Iya. Untuk Papa di rumah juga, Mama. Ayo, kayak papanya Audrey. Telaten ya. Telaten untuk mengajari anak-anak kita semua supaya bakat-bakat yang terpendam itu betul. Muncul. Tadi ada yang main gitar, baca puisi. Terus masih banyak lagi loh, Kak Farida. Talenta-talenta yang belum mereka tunjukkan, Kak, ada di rumah. Ada nih yang itu tuh. Ini loh, Kak. Senyum-senyum ini loh, Kak. Siapa yuk kalau enggak Rafael? Rafael mau unjuk apa ke teman-teman di rumah? Unjuk apa yuk? Bakatnya apa sih? Bakatnya apa sih, sayang? Main kahon. Ya? Apa, Nak? Main kahon. Oh, main kahon, Kak Farida. Tahu enggak ada di kahon itu apa? Apa sih kahon itu? Ya. Kahon itu apa Penasaran. Sih? Biar teman-teman di rumah juga tahu. Oh, kayak drum katanya. Bisa tunjukin enggak? Yang mana? Yang mana? Wah, ini. Okay. Ya, adik-adik di rumah, seneng ya. Kali ini ada yang apa tadi, Kak? Bakatnya tadi? Baca puisi, sudah. Main gitar juga sudah. Sekarang kita kan nanti akan lihat nih Rafael bermain kahon, tapi betul. Tapi sebelumnya Kak Farida akan bermain dengan adik-adik di rumah dan di studio. Kak Mahendra. Ya, apa? Di suara anak ini ya kalau bermain itu pasti ada manfaatnya. Oke. Iya. Manfaatnya misalnya. Ini contohnya nih ya, kali ini Kak Farida akan bermain dengan adik-adik tentang keluarga jari. Oke. Ya, kita akan goyang-goyang jarinya dulu. Nah, fungsinya ini, Kak, ya, jari-jari ini adalah untuk motorik halus supaya nggak kaku. Nah, adik-adik di rumah boleh ya, yuk kita mulai bermain jari ya. Supaya kalau belajar menulisnya itu nggak kaku. Nah, tulisannya pasti bagus. Oke. Okay. Nah, yuk kita akan bermain yuk. Guys, siap? Siap ya. Ini jempol ini namanya mother atau ibu jari. Apa, sayang? Mother atau ibu jari. Kalau yang sebelahnya ini jari apa namanya nih? Mother. Jari apa yuk? Jari telunjuk. Oh, dah, katanya kelingking. Jari telunjuk ini namanya tuh ayah jari atau father. Nah, kalau ini kakak atau sister. Kalau yang ini, nah ini Kak Farida ini juga harus belajar supaya enggak kaku. Ini brother, adik. Kalau yang kecil apa ini? Baby. Atau father. Yang kelingking namanya kelingking ini adalah baby. Yuk kita bermain ya. Siap yuk. Dari jempol dulu, yuk. Mother finger, where are you? Jawab. Here I am. How do you do? Father finger, where are you? Jawab. Here I am. How do you? Sambil goyang yuk. Brother finger, where are you? Here I am. How
kaki atau jari. Seperti Rafael, kesulitan enggak sayang? Kesulitan ya memang ya, tapi setiap hari ya kita latihan bernyanyi dengan mama, papa atau teman-teman ya. Kak Marindra mau tanya, Kak Marindra nanti gini-gini ngapain? Pemanasan. Gini, soalnya gini Kak Mahendra, yeah. Memang Kak Farina kan memang sudah bukan anak-anak, jadi yeah. Kaku. Kalau anak-anak perlu latihan. Betul. Supaya ini di samping melenturkan jari-jari, yeah, juga untuk persiapan supaya adik-adik kalau belajar di sekolah, yeah, itu bisa lemes. Dan gak jauh beda, contohnya tadi bermain musik gitar kan menggunakan jari, yeah, juga. Betul juga. Iya, gitar, nah, piano mungkin juga menggunakan jari. Jari, betul sekali. Oleh sebab itu, mungkin ibu guru, bapak guru, mama papa yang di rumah, terus latihlah anak-anak kita, supaya semasa kecil anak-anak akan mengembangkan segala bakat yang di betul talentanya. Ayo kita bermain sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Setelah once itu, again. Ya, okay. Setelah okay. Itu kita akan lihat Kesia. Apa yang akan Kesia lakukan dengan bakatnya? Penasaran. Yuk kita bermain dulu yuk. Ya, siap. Mind the finger ya. Yuk. Dengan teman-teman ya, tebak-tebakan, siapa tahu temennya kalah. Iya. Iya, oke. Yuk kita akan lihat ya masih yang tadi itu Kesia dengan saja. Fashion show. Tepuk tangan yuk. Oke. Thank you.
betul sekali. Itu memerlukan percaya diri loh, Kak. Betul. Betul sekali Kak Farida, percaya diri, terus latihan yang teratur itu juga jangan sampai patah semangat. Patah semangat. Soalnya tuh dulu ya Kak Farida nih tak ceritain. Waktu kecil Kak Farida itu kan pengen sekali bermain gitar. Yeah. Nah, jari-jarinya ini tuh kan sakit. Sakit. Oleh sebab itu Kak Farida enggak mau lagi deh. Sampai sekarang akhirnya. Kalau diterus. Betul. Nah, ini makanya ini pesan buat papa mama ya. Kalau tahu anak-anak kita punya bakat, ayo didorong, beri semangat, didukung yang penting. Dan itu Kak Mahendra, mungkin gini papa mama di rumah enak Kak Farida ngomong, aku kan gak bisa main gitar, gimana ngajarinnya? Yeah. Nah, memang setiap manusia itu beda-beda bakatnya. Sekarang kan banyak Kak Mahendra kursus-kursus tempat-tempat yang menyediakan layanan untuk bakat-bakat anak. Ada juga yang drum, biola, betul sekali. Itu di musik. Betul. Ada lagi kayak tadi contoh di bidang fashion. Betul sekali. Lagi di bidang tarik suara, banyak sekali. Betul sekali. Nah, Kak Hendra, tak terasa ya kita ngomongin bakat, ngomongin tentang talenta adik-adik kita. Waktunya, kita mau pisah nih. Tapi jangan kemana-mana lo ya, karena kita akan melihat dulu nih penampilan. Masih ada penampilan. Iya, yang terakhir, yaitu siapa namanya tadi? Rafael. Malu dia. Akan bermain kakon, Audrey bermain musik gitarnya, dan Kesia vokalisnya. Yuk, kita berdiri yuk. Yuk. Adik-adik, sampai jumpa di Suara Anak minggu depan. Bye-bye. Suara Anak sangat istimewa. Sampai